Zikir nafas itu, ya, itulah hu Allah. Jadi hu Allah itu membersihkan namanya nafas jiwa itu. Nah, ketika kita berzikir nafas Bapak Ibu, zikir ruh namanya, tetap wajah kita itu ke sebelah dada kiri kita, namun dirasakan turun naik nafas tuh. Nah, waktu dia naik hu, ketika dia turun Allah, namun dia tidak dilafazkan, tidak dibunyikan dengan rasa Bapak Ibu. Nah, dirasakan, jangan dibunyikan, disuarakan.